Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya masa lalu. Kemerdekaan yang kita dapat bukan untuk berhenti berjuang. Perjuangan tetap ada, selalu dan selamanya. Perjuangan kita saat ini bukan lagi melawan musuh sesama kita, bukan juga melawan COVID-19 yang melanda Indonesia dan dunia. Tetapi perjuangan kita saat ini adalah mampu berdisiplin dalam segala hal termasuk protokol kesehatan. Kita harus mampu menjaga prokes untuk kebersamaan di antara saya, kamu, dan mereka, dan seluruh bangsa Indonesia. Suatu hari kelak, kemenangan yang kita dapatkan akan bermakna sama dengan kemenangan para pahlawan kita. Kobarkan semangat. Seperti Golden Field mengobarkan kebahagiaan untuk senyum Indonesia. Bersama Golden Field, kita bersama bangkit dan jayalah Indonesiaku. Dirgahayu Indonesiaku ke-76, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.